jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Lagi nikmatin buah pel dari ngambil tadi ya. Oke. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Yanti di sini dan Mark. Hari ini kita mau panen pera. Tuh, lihat. Pir. Pir, buah pir. Tuh, lihat. Banyak banget ya di atas. Ada pohon pir di sini. Oke, stay tune. Miku naik ke atas. Mau ngambilin buah pir. Tuh, banyak banget ya teman-teman. Karena, tuh, lihat. Banyak banget. Tuh, lihat nggak teman-teman? Yang bagus-bagus banyak ya. Tapi aku nggak bisa deket soalnya tinggi. Suamiku nggak bolehin aku naik, takut jatuh. Tuh, suamiku mulai naik tuh. Pelan-pelan sayang. Pelan-pelan. Teman-teman, sembari nunggu suamiku turun dari pohon, aku akan cerita sedikit ya. Tuh, suamiku lagi naik. Dan tahu nggak teman-teman, ini itu benar-benar buah bebas, siapa aja metik ya, dan nggak dilarang sama orang sini, siapa aja boleh. Soalnya lihat yang di bawah-bawah aja yang nggak kemakan, kan sayang banget ya teman-teman. Oke, soalnya banyak pertanyaan, kok banyak buah banget ya di luar negeri, apa itu boleh, apa itu nggak nyolong. Sumpah demi Allah ya, sini itu nggak nyolong. Sini itu siapa aja kalau mau boleh ambil. Dan banyak juga ya orang-orang sini itu ngambilin, cuma ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu biar ada orang yang ngambil dan dimakan. Ditaruh di plastik-plastik kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu buah itu bebas, karena di sini kan masih perkampungan teman-teman. Jadinya yang makan itu cuma sedikit, tapi buahnya itu benar-benar melumpah ruah kalau musim summer kayak gini ya. Sebentar lagi sudah musim dingin, mungkin sudah nggak ada lagi ya teman-teman. Wow, udah dapat banyak belum sayang? Suamiku nggak bisa ngambil semuanya, yang deket-deket aja sayang. Lihat, itu yang jauh-jauh, lihat banyaknya, minta ampun kan teman-teman. Bisa lihat nggak itu? Wow, benar-benar seneng banget. Tahu nggak teman-teman, ini suasana tempat baru ya. Lihat-lihat, di pinggir pantai yang indah banget. Lihat, pantainya indah banget. Nggak usah banyak-banyak sayangku, cukup buat kita sama papa mama aja. Oke, lihat indahnya. Papaku sebenarnya ikut ke sini, tapi lebih suka di pinggir danau tuh. Lihat tuh, di pinggir danau lagi lihat ikan-ikannya banyak. Nanti kita sambil makan buah pir yang diambil sama suami, kita ke sana ya. Sekarang ini soalnya aku masih menunggu suamiku tuh ngambil buah pir, karena kalau nggak ditemenin kan kasihan ya teman-teman. Oke, lihat. Sayang, udah banyak belum? All I could reach from here. Oke, turun dong. Tuh, aku lihat tuh. Tuh, banyak banget kan. Ada yang udah kering ya, soalnya udah nggak begitu, udah mau musim, ganti musim ya maksudku. Tuh, suamiku udah turun. Ayo turun pelan-pelan sayang, ini aku zoom soalnya jauh ya. Turun sekarang, lihat dapat seberapa ya. Pelan-pelan, 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 ya pelan-pelan. Lihat-lihat dapat seberapa. Lihat-lihat. Bentar sayang. Lihat-lihat. Mana sayang? Sini. Wah, itu dapat segitu tuh. Padahal lihat teman-teman yang di atas masih banyak, tapi nggak bisa dia. Oke, di segitu aja udah cukup. Ayo turun.
Tak langsung kita coba. Coba. Tuh, papaku di sana tuh lagi lihat sungai. Ayo kita di pinggir sana sambil makan sayang, yuk. Ya, ayo. Kita sekarang mau ke sana sambil tak tunjukin tempatnya indah banget ya. Nanti kita duduk-duduk di sana sambil nyoba buah pir yang kita dapat tadi ya, teman-teman. Wah, panas banget, tapi biru banget suasananya. Enak banget. Senang banget teman-teman di kampung mertua itu, tapi ya gini deh. Kelihatan hitam banget ya teman-teman. Suami duluan ke depan ini di pinggir danau. Lihat sambil nikmati sambil lihat pemandangan yang indah. Itu bapak, papa sama suami. Halo sayang. Halo, papa, pemandangannya bagus banget. Yeah, there was an old house here. Ya. Yeah. Casa La Mata. Oke. Okay. No house anymore. No house anymore. The old road. Ya. Yeah. Yeah, bagus banget ya pemandangannya. Pemandangannya benar-benar memukau. Iya, kita duduk di sini. Oke. Sekarang dicoba makan. Papa suruh nyoba duduk di situ, papa. Duduk di situ. Oke. Coba. Lupa nggak bawa. Cuma digosok-gosok vitamin C. Manis? Oh, yeah. Enak kan? Sweet. Enak, enak. Enak, enak. Enak banget. Sambil nikmatin buah pir sambil lihat pemandangan di sekitar pantai. Lihat. Ini pantai termasuk danau ya sayang ya? Danau. Danau. Ih, Malbona. Malbona is enak sekali. Pintar sekali bahasa sini, bahasa Katalan. Tapi ini kan channel Indonesia, jadinya kita selalu pakai bahasa Indonesia. Oke, okay. Enak-enak. Tapi di rumah, Yanti selalu bilang bahasa sini, bahasa Katalan. Ya, of course lah. Yang mau nyobain buah pirnya, digosok-gosok, digosok sama baju aja, jangan sama. Udah hilanglah vitamin C ya, seandainya masih ada kotoran. Manis, termasuk manis. Enak banget, enak-enak. Anak-anak hari ini nggak diajak, soalnya tadi masih tidur, soalnya ini masih pagi banget ya. Sekitar masih jam 8 pagi, tapi lihat sinar mataharinya udah memancar. Jadi anak-anak tadi masih tidur semua, kita pelan-pelan turun dari rumah langsung ke danau dekat rumah mertuaku ya. Jalan dari rumah mertuaku sekitar 5 menit sayang naik mobil. 5 menit, cuma deket banget. Padahal lihat danaunya indah banget ya. Ini kalau di kampung itu mungkin bisa jadi pariwisata ya. Di sini nggak ada orang sama sekali, cuma kita bertiga nih yang di sini. Lihat buah pirnya enak banget.
Kita sudah selesai ngambil buah pir. Sekarang kita menuju ke mobil ya, sambil menikmati pemandangan yang indah ini, teman-teman. Benar-benar indah banget kan? Ya. Suasana pagi yang cerah di hari Minggu yang cerah. Oke. Kita menuju ke sana. Pemandangannya benar-benar bagus sekali. Teman-teman lihat, di sini masih ada banyak blackberry ya. Ini aku ambil buat Eric sama Alex, pasti suka banget, lihat. Banyak banget masian. Manis. Manis banget, benar-benar manis. Lihat, tunjukin Pak sayang. Masih banyak banget. Sambil ini tadi sambil jalan pulang, ternyata di jalan masih ada blackberry liar di pinggir jalan. Lihat sampai sana itu banyak banget, teman-teman. Lihat. Banyak banget ya. Tapi udah agak kering ya, lihat kalau nggak ada yang manen kayak gini nih, teman-teman. Pada kering, nggak ada yang ngambilin, kan sayang sekali ya. Di sini itu bebas buat ngambil buah, tapi sayang sekali nggak ada yang mau ngambil. Sayang, sangat disayangkan sekali. Kayak gini jadi inget kampung. Di kampung itu buah jarang-jarang makan. Ya kayaknya soalnya di kampung kan mahal ya barang-barang kayak gini. Ya di sini kayak gitu. Wow, lihat ini masih bisa ya, lihat. Agak dideketin sama kameranya. Wow, lihat masih sangat Papa saya juga suka sekali makan. Sangat enak sekali katanya. Sangat manis sekali. Aku translate ya. Oke, teman-teman, karena kita sudah selesai dari ngambil buah pirnya, kita mau undur diri dulu. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Dan apalagi sayang? Pencet tombolnya untuk get notification. Oke, dan bye-bye. Bye-bye. Love you all.